Mas, sekarang ini kan di Gumuk Pasir ini kan ada sandboarding ya. Ada permainan sandboarding. Dulu itu awalnya gimana kok bisa ada sandboarding di Gumuk Pasir? Nah, awal ada sandboarding itu karena apa ya? Dulu pernah ada turis main ke sini, dia bawa snowboard. Terus dari itu saya kepikiran untuk membuat itu referensi saya untuk membuat sandboard. Terus apa dari turis itu jadi tadi inspirasinya itu dari turis itu ya. Terus ada permainan sandboarding. Nah itu kan terus setelah ada turis itu terus kelanjutan permainan sandboarding itu yang membuat sandboarding itu dari mana, itu diimpor dari luar atau dibuat dari anak-anak lokal sini? Kalau kebetulan inspirasi aku itu pasti dari internet ya, pasti itu awal-awalnya saya membuat apa itu board itu dari itu internet, terus coba-coba, terus apa ya, dulu saya kepikir bingungnya cara apa itu kayu itu bisa melengkung. Nah awal-awal itu tengah malam saya dapat inspirasi dari buku. Nah akhirnya akhirnya terciptalah itu sandboarding itu. Sandboarding. Oh, itu tahun berapa Mas itu, Mas? Tahun berapa ya? Lupa aku. 2013-an. Awal-awal bikin 2013-an. Berarti udah sekitar 6 tahun lebih ya itu. Udah 5 tahun. Itu untuk permainannya itu bisa dilakukan di Gumuk Pasir aja atau nanti bisa di lokasi lain yang bukan pasir lah, misal di tanah biasa itu yang sebetulnya kalau untuk saat ini sandboarding hanya bisa dipakai di sandboarding di pasir ataupun pernah mencoba di rumput juga bisa. Oh, di rumput juga bisa tuh. Iya, di rumput juga bisa, pernah coba. Oh gitu. Jadi itu syaratnya itu apa, dari yang lokasi tinggi ke rendah atau ada syarat-syarat lain untuk bermain itu memakai board? Kalau permainan ini bisa digunain apa untuk menurunin bukit-bukit sih sebetulnya, lebih ke itu. Jadi bukit Gumuk Pasir itu kan nanti turun kita makainya di situ. Oh gitu. Jadi dari puncak bukit ke lembah gitu ya. Itu ya. Nah, itu kan di sini kan nama gumuknya ini kan seperti kita tahu namanya Gumuk Pasir Barjan ya. Betul. Itu untuk namanya itu kok bisa dinamai Gumuk Pasir Barjan, itu sejarahnya seperti apa ya? Kalau nama Gumuk Pasir Barjan itu kebetulan pemberian dari PGSP karena apa ya, tipe pasirnya di sini itu membentuk tipe yang barjan atau bulan sabit. Nah itu jadi nama Gumuk Pasir itu dari artinya si Gumuk Pasir itu sendiri. Jadi dari tipenya. Terus untuk ini kan kita tahu bahwa Gumuk Pasir ini ada banyak gundukan-gundukan itu ya. Untuk terbentuknya gumuk-gumuk itu prosesnya gimana ya itu, Mas? Kalau proses adanya Gumuk Pasir itu pasti dari erupsi itu gunung, dari bebatuan itu erupsi terus mengalir ke sungai, bermuara ke laut, akhirnya apa itu disombak sampai sehalus ini dan tertiup angin hingga menumpuk-menumpuk, dan itu kejadiannya udah mungkin beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi istilahnya apa ya, proses penumpukan secara alami oleh angin. Oh gitu ya. Jadi apa, pasir yang ada di sini ini pasir dari gunung berapi ya? Kalau dari apa ya, dari ilmunya sih pasti dari situ sih, tapi kurang tahu juga. Tapi kalau dari anak-anak biologi pasti itu. Terus kembali lagi ke tadi permainan sandboarding. Untuk permainan sandboardingnya sendiri itu kan sekarang ini kan apa, kita lihat agak rame ya untuk permainannya. Itu untuk pengelolaannya gimana ya? Itu disewakan atau untuk main sendiri? Terus yang kalau disewakan itu nanti siapa pengelolanya itu? Kalau awal-awal dulu saya malah nggak ada kepikiran untuk rental ya atau disewakan. Nah, tapi berhubung banyak minatnya, akhirnya kita rental atau disewakan secara umum. Jadi dulu-dulunya hanya sekedar hobi-hobi aja sih, sekedar permainan iseng-iseng aja.
Terus untuk mulai itu di rental sewa itu mulai kapan itu? Itu kalau nggak salah mulai 2014-an. Tapi emang sebelum saya membikin, emang dulu pernah ada dari anak-anak apa UGM yang membikin sandboarding itu. Kalau nggak salah itu dulu untuk kepentingan apa ya, untuk iklan suatu produk. Oh gitu. Itu kan untuk yang bermain sandboard itu biasanya tamu dari mana aja mas? Biasanya tamu lokal atau tamu manca itu? Kebetulan apa ya, sandboarding ini untuk saat ini hanya di sini, yang se-Indonesia hanya di sini untuk permainannya. Jadi bisa dikatakan olahraga atau permainan langka. Kalau peminat sih malah kebanyakan rata-rata dari turis mancanegara. Yang paling dominan itu dari Singapura, Malaysia. Singapura dari Malaysia. Tapi untuk lokal, untuk tamu lokal pun juga ada. Itu kok bisa sampai banyak turis, kayak tadi disebutkan bahwa turis Malaysia, turis Singapura yang banyak itu kan, sistem itu pemasarannya itu seperti apa kok bisa sampai mereka juga tahu bahwa ada sandboarding di Indonesia, terutama di sini, di pasir sini gitu. Kita kalau dari sisi marketnya lebih ke apa ya, lebih ke internet, mulai dari itu apa ya, blog juga, terus media-media apa itu kayak Instagram juga, YouTube juga. Tapi kalau untuk YouTube kayaknya lagi vakum, jadi lebih ke Instagram sekarang. Jadi lewat media sosial dan media sosial. Website itu ya. Terus untuk apa, kita tahu kan bahwa kayak di TV itu kan biasanya kan ada acara kayak MTMA dan lain-lain, acara adventure itu biasanya. Kalau sandboarding ini pernah diliput itu atau gimana ya? Hampir semua TV apa ya, TV apa ya, lingkup itu, TV nasional. Ya, TV nasional itu pernah liput untuk sandboarding. Hampir itu. Tapi kalau untuk biasanya yang paling sering itu dari yang mempunyai program-program adventure itu paling sering itu. Oh gitu ya. Terus kita kembali ke itu mas, alat sandboarding itu kan membutuhkan alat sebuah board ya. Nah itu terus untuk pembuatan boardnya itu seperti apa itu prosesnya? Kebetulan kita saya sendiri juga pernah apa ya ekspor ke beberapa negara. Itu kalau apa pembuatannya secara apa ya, manual sih, lebih tepatnya lebih manual. Jadi lebih ke apa itu handmade aja. Saya lebih suka handmade. Oh gitu. Jadi itu produksi lokal gitu ya. Karya sini ya, karya anak lokal gitu. Terus yang selanjutnya itu kan sandboarding itu kan salah satu permainan ekstrim ya. Itu kan resiko dari olahraga ekstrim itu kan otomatis kan lebih berbahaya daripada olahraga biasa. Nah, itu untuk keamanannya sendiri, untuk safety-nya buat para pemain itu gimana ya? Kalau dari kita cara, jadi setiap ada penyewa ataupun perental itu biasanya kita dampingin satu orang. Jadi kita bermain mulai dari yang paling rendah, yang paling landai. Kalau ngerasa dia udah bisa next, nah ada yang lebih tinggi. Jadi nanti ini kita ajarin gimana cara jatuh yang benar, gimana cara mengendalikan, cara break, cara blok-bloknya juga. Kalau dia biasanya expert, biasanya kita langsung lebih ke teknik-teknik yang agak sulit sih, lebih ke jumping gitu. Oh gitu ya. Jadi itu ada berbagai teknik khusus yang bisa dilakukan dalam permainan sandboarding itu ya. Jadi melihat dari penyewanya itu sendiri, kalau dia udah ada basic sih sebetulnya lebih mudah. Gitu ya. Terus semisal kan, itu semisal saya mau sewa sandboarding gitu ya mas, itu prosedurnya nanti gimana ya untuk sewanya itu? Kalau untuk apa ya, kalau untuk sewa sih lebih tepatnya langsung aja datang ke ini basecamp kita. Ke Gunung Pasir Bacan, nanti di situ ketemu anak-anak sandboarding Barang Trites, itu kan dikelas secara komunitas juga. Nanti di situ tinggal sewa aja, atau kalau mau lebih misalkan mau main di jam tertentu itu nanti bisa booking dulu, bisa DM ke Instagram kita ataupun website kita. Itu jadi nanti bisa datang langsung atau bisa booking terlebih dahulu ya. Terus untuk harganya itu berapa mas, sama nanti fasilitas yang didapatkan apa aja kira-kira? Kalau untuk harga dari tamu lokal itu 70.000, itu sepuasnya, pokoknya main dari start dari pagi sampai malam juga boleh.
kalau untuk tamu mancanegara kita membanderol 100.000 itu juga durasi tidak terbatas. Jadi istilahnya dari pagi sampai malam tidak bisa. Jadi, sampai jam 7 lah. Cuma itu aja. Nanti kita ketika kita main itu ada yang mengajari atau didampingkan, kita kebanyakan kan belum tahu ya. Kan nanti di didampingin dari anak-anak komunitas juga, terus pokoknya tinggal main aja. Yang penting dari segi keselamatan pasti kita utamain. Dijamin. Terus ya artinya itu apakah permainan sandboarding ini bisa dilakukan kapan aja, semisal kan pada waktu hujan atau apa pasirnya dalam kondisi basah, itu nanti kita bisa main sandboarding juga atau gimana itu? Sebetulnya kalau lebih bagus itu pas musim kemarau dan pas musim kering, jadi pas musim kering. Tapi kalaupun pas musim hujan tetap bisa meluncur, untuk di kecepatan dia kurang dapat. Tapi kalau pas musim hujan, pas hujannya malah lebih kencang. Jadi nggak tahu itu. Kalau pas hujan, bagusnya pas musim kering, tapi hujan itu bisa kalau bisa hujannya. Dimana? Pasirnya keras gitu. Terus ini kembali lagi berkaitan dengan papan sandboard lagi. Itu kan papan sandboard itu kalau dipakai berkali-kali kan otomatis nanti bisa rusak itu ya. Nah, itu untuk maintenance atau perawatannya itu seperti apa mas nanti? Kalau untuk perawatan biasanya kita sebulan ada apa ya istilahnya repair itu base nya. Jadi bawahnya itu yang paling sering rusak ketimbang lainnya. Jadi cuman penggantian itu aja sih, lebih ke itu. Sama mungkin menjauhin apa ya, kalau kayu itu bermusuhan dengan air. Misalkan kalau pas musim penghujan tidak boleh apa terendam air secara berlamaan, nanti membuat kropos. Jadi semisal papan rusak itu biasanya masih bisa dibenahi lagi gitu ya. Bisa dibenahi. Terus untuk kita kembali ke itu Mas, ke teknik-teknik bermain sandboardnya itu, apakah kita hanya meluncur dari atas ke bawah aja, tidak ada teknik variasi lain gitu, semisal pakai jeep ditarik atau gimana gitu? Sebetulnya kalau ya itu tadi, kalau cara belajar sih sebetulnya sandboarding itu bisa digabungin sama pakai jeep, bisa sama power cat juga bisa, tapi kalau untuk lebih ke teknik sih apa ya, lebih enak tanpa alat-alat itu. Jadi sebetulnya sandboarding sendiri itu dimainin. Tapi kalaupun dia punya istilahnya punya nyali sih, pakai jeep terus gitu. Tarik itu juga lebih seru. Itu jadi bisa ya. Bisa jadi, bisa. Tidak hanya kita turun dari bukit aja. Jadi kita turun di apa tempat yang datar itu nanti ditarik juga bisa. Tarik juga bisa. Terus kan apa sandboarding tadi kan permainannya fokusnya dari atas bukit ke bawah gitu ya. Itu kalau kita bermain sandboarding itu satu board itu bisa dipakai satu orang, dua orang atau gimana itu? Sebetulnya kalau mau main tuh lebih idealnya satu orang satu board lebih idealnya. Cuman juga bisa dibagi-bagi, juga bisa istilahnya dua orang satu board juga bisa. Tapi kalau lebih nyaman itu karena apa ya? Biar kita enggak set ulang strapnya. Biasanya kan karena ukuran kaki itu berbeda-beda, apalagi kalau pakai sepatu itu nanti ukurannya beda-beda. Jadi biasanya kalau satu board dibagi beberapa orang itu ribetnya kita ngatur dari segi strapnya itu aja sih. Oh gitu. Jadi bisa untuk gantian berbagai macam orang itu ya? Tapi lebih idealnya satu orang satu board biar dia dapat feel-nya juga. Terus kan itu kan bermain board itu cuma kita bisa mainnya berdiri aja atau bisa? Enggak. Bisa jadi, lain? Bisa duduk lain. Juga bisa. Kalau misalkan dia punya fobia ketinggian juga bisa duduk. Nanti mulai dari yang landai itu seperti itu. Jadi duduk juga bisa. Jadi bisa duduk gitu ya? Ataupun tidur kalau mau juga bisa. Oh, bebas. Gitu ya. Terus misal kita duduk itu satu board bisa untuk dua orang, tiga orang itu bisa nggak mas? Bisa, buat boncengan bisa. Satu, yang penting asal duduknya bisa aja sih. Satu board buat bertiga juga bisa kalaupun duduknya bisa. Oh gitu ya, berarti untuk resikonya nggak terlalu risiko ya kalau duduk. Lebih kecil resikonya ketimbang berdiri. Yaudah mas, mungkin itu dulu yang
bisa saya tanyakan untuk pada waktu kali ini. Terima kasih atas banyak jawabannya. Mungkin lain kali lagi bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas Cuek. Terima kasih, Mas.